Mas dari mana? Wartawan. Polres Tribun. Selamat siang, Tribuners. Saya Rahmat Kurniawan melaporkan untuk Tribun Jabar. Saat ini saya berada di lokasi penemuan mayat wanita di gang Kota Cimahi, di mana penemuan mayat wanita ini ditemukan kemarin malam oleh warga setempat, oleh salah satu penghuni rumah. Dan kondisinya disebutkan telah membusuk ya. Ini lokasi rumahnya, tidak jauh dari jalan raya juga. Polisi sudah melakukan olah TKP dan saat ini tengah melakukan rangkaian otopsi untuk mencari penyebab kematian. Mayat wanita yang ditemukan di lokasi ini teridentifikasi bernama Zakilah Indri Winata, berusia 21 tahun. Kemarin ditemukan pertama kali oleh salah satu penghuni di rumah ini, yang disebutkan masih keluarga dari korban gitu. Awalnya si saudaranya ini mencium bau busuk dari salah satu kamar di rumah ini, terus melaporkan ke RT, dan ketika dibuka di kamar itu, mayat Zakila sudah terbujur kaku dalam kondisi busuk gitu di dalam kamarnya. Peristiwa itu langsung dilaporkan ke pihak kepolisian dan tim Inavis langsung melakukan olah TKP dan tadi malam sudah dievakuasi ke rumah sakit Sartika Asih untuk dilakukan otopsi. Sejauh ini polisi belum bisa menyimpulkan penyebab kematian dari saudara Zakila ini. Pantauan terkini di lokasi ini, sisa-sisa bau busuk itu masih ada katanya di kamar di daerah sini. Ini rumahnya cukup lumayan luas. Ini ketika melintas, sisa-sisa baunya masih ada. Saat ini rumahnya masih dalam kondisi kosong, sudah dalam kondisi kosong gitu. Sudah tertutup. Sana gang warga. Ini jalan aktif ya, sebenarnya jalan gang aktif dan tidak jauh juga dari jalan raya gitu, jalan pojok Kota Cimahi. Sini kalau pintu keluarnya ada dua. Jalan-jalan. Nah, kata warga setempat juga ini diisi, rumah ini diisi oleh sejumlah kepala keluarga ya. Disebutkan ini sebagai mes karyawan dari salah satu pengusaha gitu. Jadi di rumah ini diisi oleh beberapa orang yang berstatus karyawan, dan si Zakila ini disebutkan tinggal di sini bersama suaminya, atau suaminya yang tinggal di sini, dan Zakila ini disebutkan bekerja di
luar kota gitu. Katanya sesekali dia pulang ke rumah ini untuk menemui suaminya yang berstatus sebagai karyawan salah satu pengusaha di tempat ini. Baik Tribuners, sisa-sisa baunya masih tercium kuat di sini. Tadi malam suasananya disebutkan ramai gitu karena geger warga setempat dengan apa namanya? Pak, boleh sedikit, Pak? Pulangnya malam ya. Tapi betul Pak ya, ada penemuan mayat di tempat ini, Pak ya? Iya. Tadi malam. Tadi malam. Tadi malam ya. Sekitar jam 9-an lah. Jam 21. Polisi udah rame di sini, Pak ya? Udah rame tadi. Tapi kenal enggak Pak dengan atau pernah lihat enggak perempuan ini? Oh, belum pernah. Belum pernah ya. Saya nanya. Tapi ini katanya rumah karyawan gitu Pak ya? Ya, rumah karyawan. Ini grosir atas. Oh, gitu. Berarti enggak satu kepala keluarga di sini ya, Pak? Enggak. Katanya berapa orang Pak yang tinggal di sini, Pak? Kurang tahu ya? Saya yang dekat, kaget. Kaget ya? Pulangnya malam lagi. Enggak, saya diambil. Pagi-pagi, deket-deket, enggak tahu. Saya pulang malam. Tapi kalau tiap hari rumahnya emang kosong gini atau gimana Pak? Kurang tahu ya. Biasanya dia nggak terhati ini, nggak memperhatikan. Nggak memperhatikan ya? Jarang lewat sih saya. Ya kan kerja di itu. Ya di waktu itu. Oh grosir berarti. Ya, yang berarti yang punya ini pengusaha grosir itu berarti Pak? Yang punya tempatnya. Yang punya rumah ini. Ya, oh. Bu Haji Wates Pak. Bu Haji Wates. Ya. Yang punya rumah. Yang punya rumahnya. Dipercayakan karena ya karyawannya lah baik mungkin seperti ini. Tapi ini sekarang udah kosong Pak ya rumahnya Pak ya? Kosong. Kosong dari garis polisi juga. Iya. Dia kaget Pak ya? Mulai, dengan... ya, maksudnya sementara kan mulai saat ini belum jam apa, intinya mah tidak boleh ditempatin dulu. Ditempatin dulu ya. Sebelum olah TKP. Nih. Nah ini Pak, tahu ya. Pak, izin Pak, saya dari Tribun Pak. Siap, ada yang bisa dibantu? Pak, ini kan katanya ada penemuan mayat nih Pak. Betul Pak ya? Kapan itu Pak kejadiannya Pak? Peristiwanya Pak? Sekitar pukul 9:30 sampai jam 10-an. Oh gitu. Malam. Itu bisa disampaikan sedikit Pak awal. Kronologis kejadiannya saya kurang tahu ya. Karena kan kemarin baru beres fintech saya pulang. Kirain anak-anak lagi masang bendera. Oke. Okay. Sudah banyak orang. Saya baru tanya ada warga yang bilang om itu yang meninggal. Oh. Okay. Saya masuk dulu ke dalam. Terus saya nanya-nanya. Baru ceritanya aja sih. Oh gitu. Kayak gitu, ada yang awalnya bilang sakit, ada yang bilang dan sebagainya lah sih. Jadi banyak konsumsi di masyarakat yang gimana ya, nggak pasti gitu. Jadi akhirnya kan nunggu keputusan dari hasil penyelidikan polisi aja. Pak kalau sama perempuannya kenal nggak Pak? Kan di berdekatan langsung nih, ya, bertangan lah. Kalau kenal secara dekat sih nggak. Kan kebetulan dia tuh kerjanya di Bekasi. Oh iya. Si suaminya kerja di sini. Oh. Di toko wates yang di depan situ. Tapi pernah berarti sering lihat ya si perempuannya Pak ya? Kalau sering
enggak sih, soalnya kan jarang kesini dia aja kerja. Jadi misalnya dari 1 bulan paling 2-3 hari Cuman yang lebih dekat kan biasanya ke ibu-ibu gitu kan. Soalnya kan si posisinya kan perempuan gitu. Terakhir ngeliat kapan tuh Pak? Sebulan yang lalu lah. Sebulan yang lalu ya. Berarti kalau kesini tuh nemuin suaminya. Nah ya? Gitu. Saya juga nggak tahu bahwa si ibu tersebut ada di sini. Oh seminggu gitu. Kemarin. Oh udah seminggu katanya. Nah, udah seminggu kan. Jadi cerita-cerita masyarakat tuh katanya udah sekitar 5 sampai 7 hari meninggal sih, kurang tahu kan kejadiannya gitu kan. Kok ada asumsi seperti itu udah 5 sampai 6-7 hari gitu kan, saya nggak tahu gitu. Cuma dengar-dengar di masyarakat aja gitu. Pak kemarin kan katanya ditemukan tuh udah dalam kondisi maaf ya, udah bau ya, betul, itu betul nggak itu? Kalau pas jam 9:30 yang saya tahu itu belum. Belum ya? Karena belum ada yang berani buka pintu. Oke. Okay. Jadi kalau pintu ini kan udah ngebuka nih, jadi cuman biasa-biasa lah. Gitu, wanginya nggak terlalu menyengat, nggak terlalu kayak gimana gitu. Ketika ada anggota polisi atau anggota yang lain buka pintu, nah baru. Oh, sampai saat ini mau ya. Sampai sekarang ini masih tercium baunya, betul, Pak ya. Betul. Oh, gitu. Tapi ini memang mes atau mes dari karyawan dapat tempat tinggal karyawan. Ya, berarti karyawan si anggaplah korban itu enggak tinggal sendirian di sini ya. Ada berapa orang, Pak, katanya Pak di sini? Kalau yang saya tahu di sini tuh ada empatan. Jadi laki-laki 3. Oke. Okay. Terus suaminya jadi 4. Oke. Okay. Gitu. Ada 4, cuman yang saya dengar dari warga juga, yang paling awal tinggal di sini dia lagi mudik dulu. Jadi pas hari kejadian mungkin nggak tahu gimana, cuman yang jadi pertanyaan kan yang kedua itu. Hei, dengar apa ada masalah apa gitu sebelumnya gitu Pak di nggak ada ya? Paling cuman kalau ada kita tanya jawab biasa aja. Lagi apa Mbak, lagi apa, tegur sapa mah biasa Pak ya. Gitu, betul sekali. Tapi kalau si Ibu Zakilah ya katanya. Shakira. Ya, nah, Shakira. Itu kalau sehari-harinya kalau pas di sini itu ngapain tuh? Paling nyapu. Nyapu ya. Nyapu, belanja ke warung udah. Okay, dari situ enggak tahu kerja, enggak tahu kemana gitu. Tapi orangnya ramah, Pak ya. Ya, alhamdulillah ramah sih. Kerjanya di Bekasi itu, Pak. Ya, bilangnya mah sempat kan kerja di Cimahi, Terus saya mungkin enggak tahu mau betah bagaimana, akhirnya pindah ke Bekasi gitu. Saya dengar dari warga juga gitu, kebetulan. Jadi saya enggak dengar secara langsung. Wanginya sampai masih ya. Iya, wanginya sampai kayak gini gitu. Kaget nggak Pak dengan? Iya tuh. Saya pulang ya, jalan awal kan saya yang bilang masang bendera buat 17-an gitu. Tapi ada warga bilang, cuma ada yang meninggal. Benar kata saya gitu. Ada yang meninggal gitu kan. Kalau suaminya sendiri itu kenal nggak Pak? Kalau suaminya Pak? Kalau kenal begitu dekat enggak, cuma tadi ya itu siapa biasa. Itu siapa? Yang awal itu ya jelas kenal sekali saya gitu. Oh. Ya, kalau nggak salah namanya Syair gitu itu. Kalau tinggal di sini udah lama ya Pak si penghuni ini. Termasuk si Ibu Shakira itu ya. Kalau Ibu Shakira sih gimana ya? Enggak tetap dia. Jadi kadang-kadang di sini, kadang-kadang enggak tetap misalnya dalam 2-3 bulan enggak sih. Tapi sama warga mah udah kenal ya, udah tahu lah ya. Iya, udah tahu. Tapi ditemuinya di mana itu Pak? Di kamar katanya. Di kamar. Kalau saya nggak berani lihat sih, mas. Ini baunya aja, kemarin saya muntah-muntah. Udah muntah-muntah ya? Iya, saya aja lah, nyerah. Gak apa ya, saya. Gak ada, gitu. Kamarnya tahu nggak sebelah mana, Pak? Katanya, Pak? Sebelah sana ya? Iya, cuman kalau kecium aromanya. Hah? Dari sini udah kecium sekali. Oh, ini ya? Ada ya. Angin ini kali ya? Ini kan kalau nggak salah nomornya Mas Yusuf. Oke. Okay. Nah ini saya kurang tahu namanya si Mas ini. Nah yang sebelah sana di dalam gitu. Oh. Yang depannya yang awal itu si Mas Dino situ. Ya bau masih ada bau sih sisa baunya. Banyak lalat aja pada masih berterbangan gitu. Ya Pak, makasih Pak ya. Siap, sama-sama Mas. Baik Tribuners, sekian. Saya Rahmat Kurniawan melaporkan di lokasi TKP tempat penemuan mayat di Jalan Pojok Kota Cimahi. Hey.